وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان ولله ذو البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمكم الله segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Dan apabila kita mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, sesungguhnya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'udhu ni'matallah la tuhzuha innallaha laghafurur rahim. Salawat teriring salam semoga tersanjung kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan jalan petunjuk kepada umat manusia dari jalan gelap gulita kepada jalan yang terang benderang yaitu dinul Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Kepada keluarga, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para tabi'in, dan insyaallah kita termasuk umat yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya dan kita pun berharap mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri maupun kepada para jamaah sekalian untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dengan pengertian tasdiqun bil qalbi wa iqrar bil lisan wa amal bil arkan, yaitu yakin dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan amal perbuatan saleh kita. Kemudian meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena dengan keimanan dan ketakwaan tadi merupakan kunci untuk mendapatkan kesuksesan baik dunia maupun akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib mengangkat tema yaitu Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hamba-Nya. Ma'asyiral muslimin, salat Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dengan kasih sayangnya, dengan tinggal di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Seiring berjalannya waktu, Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama diturunkan ke dunia dengan dibekali dengan akal dan agama. Besar agama Islam sebagai agama yang diridai Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya agama, tidak ada agama yang lain. Kemudian agama Islam memiliki tuntunan dan Allah Subhanahu wa taala sayang kepada umat manusia dengan lima rukun Islam yang menyertainya. Sebagai pedoman umat muslim, ini merupakan tanda betapa Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada manusia.
Rukun Islam yang pertama adalah syahadat, merupakan sajaran tauhid yang dengan membacanya, dengan keimanan bahwa bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya, semua dosa yang pernah lakukan sebelumnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, seseorang yang sudah melakukan berbagai macam dosa kemudian bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu masuk menjadi seorang muslim, maka diampuni segala dosa dan kesalahan selama hidupnya. Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sayang kepada umat manusia. Begitu pula akhir hidup seorang muslim, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa seorang mukmin di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, maka surga bagi. Ma'asyar muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Rukun Islam yang kedua yang menandakan Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada manusia adalah salat lima waktu. Yaitu salat subuh, salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada manusia. Penegasan untuk melaksanakan salat lima waktu sebagai kewajiban juga terabadikan dalam Al-Qur'an, surat Al-Isra ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimish shalata lidunuki shamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri terbanyak menjelaskan mengenai salat lima waktu dalam hadisnya, mulai dari kewajiban hingga keutamaan dari rukun Islam yang kedua ini. Ibadah salat sebagai pencuci dosa dalam sehari semalam. Hal ini dinarasikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jika seandainya ada aliran sungai mengetuk pintu untuk mencuci rumah kalian lima kali dalam sehari, apakah mungkin masih ada kotoran yang tersisa? Para sahabat menjawab, tidak mungkin ada kotoran yang tersisa. Lalu Nabi bersabda, begitu juga hanya dengan sholat lima waktu, Allah akan menghapus dosa kalian dengan sholat-sholat tersebut. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi dan An-Nasai. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana pendapat kalian jika ada sungai dekat pintu salah seorang di antara kalian yang mandi dari sungai itu lima kali dalam sehari, apakah kotorannya masih tersisa? Para sahabat menjawab, kotorannya tidak akan tersisa. Beliau bersabda, itulah perumpamaan salat lima waktu dengan Allah menghapus kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia tersebut. Ma'asyar muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Betapa Allah sangat sayang kepada umat manusia. Kemudian rukun Islam yang ketiga yaitu ibadah zakat. Sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 12 yang menyatakan Allah berjanji mengampuni dosa-dosa hambanya yang mendirikan salat, menunaikan zakat dan beriman kepada Rasul. Sesungguhnya aku berserta kamu. Sesungguhnya jika kamu mendirikan salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasul-Ku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu, dan sungguhnya kamu akan dimasukkan dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antara kamu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Quran surat Al-Maidah ayat 12. Zakat bukan hanya membersihkan harta yang ada pada seseorang, tapi membersihkan jiwa dari sifat-sifat yang buruk yang ada pada manusia, dan menumbuhkan rasa kasih sayang antar sesama. Dalam hal ini,
betapa Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hambanya. Ma'asyar muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian rukun Islam yang keempat, yaitu ibadah puasa, menghapus dosa yang telah lalu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya salat lima waktu dari Jumat ke Jumat berikutnya dan dari Ramadan ke Ramadan berikutnya merupakan penghapus dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya apabila dosa-dosa dijauhi. Hadis riwayat Muslim. Salah satu keutamaan bulan Ramadan adalah ketika kita berpuasa dengan tulus dan bersungguh-sungguh, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa masa lalu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyar muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Betapa Allah sangat sayang kepada umat manusia. Kemudian rukun Islam yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji adalah setara dengan ibadah jihad. Dijanjikan surga, menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, Dzulfur Rahman. Infak di jalan Allah Subhanahu wa taala dihapuskan dosanya dan menghilangkan kemiskinan. Haji secara bahasa diartikan sebagai pergi menuju. Adapun menurut pengertian yang lebih luas, haji adalah memiliki arti perjalanan menuju ke Ka'bah atau ke Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan amalan-amalan tertentu pada waktu bulan haji, yaitu Syawal, Zulhijjah atau 10 hari pertama Zulhijjah. Dan yang dapat melaksanakannya maka akan mendapatkan balasan surga. Dalam hal ini betapa Allah sangat sayang kepada hambanya. Keutamaan ibadah haji dalam Islam adalah pasti dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama bila ibadah haji yang ditunaikan benar-benar mabrur. Dalam kamus Al-Munawwir Arab Indonesia berarti ibadah haji yang diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya keutamaan ibadah haji dalam Islam ini diriwayatkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga. Imam An-Nawawi rahimahullah menambahkan untuk lebih jelasnya yang dimaksud tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga, bahwasanya haji mabrur tidak cukup jika pelakunya dihapuskan segala kesalahannya, bahkan ia memang pantas untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita berdoa untuk bisa melaksanakan rukun-rukun Islam yang lima. Dan insya Allah kita semua bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji ke Baitullah. Dalam hal ini betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Tetapi sesungguhnya manusia memang dalam kerugian dan kelalaian, sehingga Allah Subhanahu wa taala bekali dengan akal dan agama serta nabi dan rasul agar manusia yang berasal dari surga dan akan kembali kepada alamat yang benar. Karena dengan kasih sayangnya serta rahmatnya, insya Allah kita semua mendapatkan ridho memasuki surganya yang diciptakan untuk manusia yang beriman dan bertakwa kepadanya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyar muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Demikian khutbah yang khatib dapat sampaikan. Semoga kita semua termasuk dalam golongan manusia yang beruntung dan mendapatkan kesuksesan yang besar, yaitu masuk dalam surga bersama-sama dengan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha lakum li wa lakum.